Nah ini check engine nyala. Check engine pada speedometer ini nyala. Tapi mesin normal ya, mesin kondisi normal. Artinya tidak knocking, tidak berbet. Coba kita gas. Nah, mesin stabil ya. Mesin stabil. Stabil normal ya. Nah, itu. Mesin normal. Mesin stabil. Nah, ini mesin stabil nyalanya. Mesin normal, tapi cek engine-nya nyala. Kita lihat. Nah, itu cek engine nyala ya. Ini kemungkinan sensor O2 atau sensor oksigen pada knalpot mati. Coba kita cek ya sensor oksigennya. Nah, ini kita akan cek pakai AVO ya sensor oksigennya. Nah, ini di angka 200. Kita cek sensor O2-nya atau sensor oksigennya. Nah, ini kita cari kabel yang warnanya sama, yang hitam ya. Nah, di sini ada warna hitam-hitam. Nah, itu kita tes. Tes pakai AVO. Kita tes ini apakah mati atau tidak. Sebab kalau ininya mati, dia tidak akan nyambung. Nah, ini ini mati ya. Ini mati. Tidak nyambung. Kalau kita tes langsung nyambung kan. Kita tes AVO-nya nyambung. Kita coba tes lagi. Nah, ini tidak nyambung ya di AVO-nya ya. Tidak nyambung. Nah, ini mati. Nah, ini kita sudah lakukan penggantian yang lain. Nah, harusnya seperti ini ya sensor O2-nya ya. Nah, ini nyambung. Sensornya nyambung. Nah, ini. Nah, kita coba pasangkan lagi sensor O2-nya. Kita akan lakukan tes kabelnya. Nah, ini kita akan coba tes ya. Tes nyala. Nah, ini sudah mati ya. Cek engine-nya mati. Lampunya sudah mati ya. Ini berarti sudah normal. Kita di acara ngetesnya. Lampu cek engine. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.